Di video kali ini teman-teman, nah kita akan buat tutorial bagaimana cara untuk menggunakan fitur ketuk dua kali seperti ini. Ketuk dua kali untuk bangunkan layar atau matikan layar di Redmi 12C. Oke, caranya kita masuk di pengaturan handphone. Kemudian kalian geser di layar kunci. Nah, di sini ada ketuk dua kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci ini kalian on kan. Oke. Jadi fitur ini bisa kita gunakan jika layar terkunci seperti ini. Ketuk dua kali. Nah, ini kan masih terkunci. Jadi ini bisa kita ketuk dua kali maka layarnya akan mati. Tetapi jika layarnya sudah hidup seperti ini. Nah, ini kan sudah hidup. Jika kita klik maka tidak akan mati. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi hanya bisa digunakan ketika layarnya dalam mode kunci seperti ini. Jika teman-teman mau mematikan, nah ini kalian masuk lagi di pengaturan layar kunci, kemudian ini bisa kalian matikan. Maka ini pun sudah tidak akan fungsi. Nah, ini sudah tidak fungsi lagi karena kita matikan fiturnya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau menggunakan fitur layar kunci bisa kalian aktifkan. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya.